inilah keseruan. Ini berapa luas Pak situnya Pak? Tapi dipanen nggak? Gunung-gunung. Yang itu gunung apa Pak? Yang kiri kita itu adalah Gunung Guntur, kemudian ini Papandayan, dan gunung situ ini. Jadi nah teman-teman, Pak jelasin dulu Pak, si Bagendit 2 ini sudah berapa lama Pak? Sisi Bagendit ini udah 2 tahun. 2 tahun. Nah, terus bayar tiket dewasa 5.000, anak-anak 3.000. Oh gitu. Tapi ini dikelola oleh Dinas Pariwisata? Ya kemarin ada, pas kemarin ada Dinas Pariwisata. Ini swasta apa ini pariwisata? Ya, swasta ya? Oh swasta. Masyarakat ya? Oh ya. Ini yang ramai hari apa pengunjungnya? Sabtu Minggu aja. Sabtu Minggu ya? Hari libur. Hari libur gitu ya? Ya ya. Makasih Pak ya, ini ya. Untuk masuk YouTube nggak apa-apa ya? Ya. Ambil gambarnya ya. Oke. Nah teman-teman, ini tiket masuk situ Bagendit 2 Rp5.000. Silakan datang di sini teman-teman. Goes dari mana Pak tadi Pak? Apa? Bapak goes dari mana? Dari kampung Bukur. Oh. Keliling. Oh gitu. Iya ya. Ini saya ambil videonya Pak ya, masuk YouTube. Oh. Jadi asli Garut. Iya asli. Sering goes. Sabtu Minggu lah. Sabtu Minggu ya. Iya. Cuman kadang-kala gunung tur. Kalau ke sini gitu terus paling lelet. Oh lelet. Setiap pulang. Iya. Yang paling bagus rutenya mana kalau di Garut? Paling bagus ke daerah itu. Apa? Samarang. Oh Samarang ya. Sampai puncak derajat. Iya ke derajat. Oh iya ya. Lain kali kita ke sana. Kalau ya. Buat jalan lihat-lihat gitu, bukan penggalian pasir, cuman batu-batu besar. Kalau ya buat foto-foto lah. Iya iya. Ya, makasih Pak ya. Iya iya. Ya. Nanti saya masuk YouTube. Nah teman-teman, inilah objek wisata situ Bagendit. Ini dia. Situ Bagendit. Nah teman-teman, bagi yang berwisata di sini, ini dengan view pegunungan situ Bagendit. Ini dia, saya menikmati situ ini. Sayang sebagian dari situ ini tertutup eceng gondok teman-teman ya, jadi kita nantikan perbaikan-perbaikan dari situ ini sehingga nanti bisa menjadi objek wisata yang menarik di Garut ini. Nah teman-teman, situ Bagendit ini merupakan objek wisata yang cukup meyakinkan ini teman-teman. Mantap Pak. Hah? Dengan view gunung di belakang sana, ini dia situ Bagendit. Nah teman-teman bisa naik ini apa namanya, ini apa namanya perahunya? Angsa, perahu angsa. Ini, nah ini berapa harganya? Rp20.000 selama 20 menit ya. Oh jadi dibawa sendiri ya? Iya. Oh dibawa sendiri ya. Kalau yang naik yang besar nih? Rp60.000 tapi ada yang bawa? Ada yang bawa. Oke. Sepeda bisa naik? Bisa. Oh ya.
keliling ke pagi naik. Iya, kaget. Yang mana? Nah, teman-teman, ini kita coba akan naik ini. Nah, teman-teman, ini sepeda federal kita. Kita coba naikkan ke perahu ini. Ini dia. Ini kita menaiki perahu di situ Bagendit ini. Nah, teman-teman, ini kita mengelilingi situ Bagendit ini dengan perahu ini. Pak, ini perahunya namanya apa, Pak? Oh, rakit. Jadi kita naik rakit ini di wisata situ Bagendit 2. Bagendit 2. Ini di sebelah kita ibu-ibu kita juga ada itu. Dah. Ya. Ini teman-teman, kita mengelilingi situ Bagendit ini selama lebih kurang berapa lama, Pak? Ya, setengah jam kali. Setengah jam. Ini dia, teman-teman. Dan termasuk ini kita bawa juga ini si Federal Tomcat kita ini. Kita bawa ke sini nih. Ya. Dari mana, Bu? Oh, Tarogong. Sudah sering ke sini? Oh, sering. Dari mana? Dari Bandung. Saya naik sepeda dari Bandung. Jam berapa, Bapak? Dari jam 5 subuh. Nah, teman-teman, inilah keseruan dari wisata situ Bagendit ini, teman-teman. Ini berapa luas, Pak? Itunya, Pak? 700 hektar. Wow. Ini ada ikannya nggak? Ikannya apa jenisnya? Nila. Ikan nila, ikan patin. Patin. Tapi dipanen nggak? Panen, Pak. Ada yang mancing-mancing? Itu? Iya. Oh. Nah, teman-teman, situ ini dikelilingi oleh gunung-gunung. Yang itu gunung apa, Pak? Yang Gunung Guntur. Itu Guntur? Iya. Di sebelah kiri kita itu adalah Gunung Guntur. Kemudian ini? Bukit Gunung Putri. Papandayan? Sana, Papandayan. Wow, betul-betul dilingkari oleh gunung situ ini. Jadi di tengah-tengah pegunungan yang diapit oleh beberapa gunung yang tinggi di Kabupaten Garut ini. Oh, di Terate itu, di tengah-tengah Terate ya? Iya benar. Pintar siapa? Nggak ada duanya nih di Terate nih. Bisa dicabut, Mang, bunga Teratenya? Biasa. Mantap itu bunga Terate tuh.
Nah teman-teman, inilah view terbaik di situ bagian di sini. Ini kita dikelilingi oleh bunga-bunga teratai, ya, di atas situ ini ditumbuhi oleh teratai-teratai teman-teman, dengan view yang cukup indah ini. Teman-teman bisa mengambil gambar-gambar terbaik di sini. Si abang udah biasa di kali. Oh, panjang nih. Itu apa bunga bisa panjang itu? Oh, bisa ditanam. Oh, bisa lah. Ini apa? Bunga teratai? Oh, udah jadi buahnya tuh, Pak. Oh, dimakan, gitu. Ya, bisa dimakan. Bisa dimakan. Oh, bisa dimakan ini. Dimakan. Manis ini. Hah? Ininya mah kayak di gimana ya? Ininya. Heeh, apanya, Sok? Gitu. Jadi khasiatnya apa? Buat kuat ini. Kopi bak, Pak. Hah? Kela, Kang, lu iya. Hah? Yang ada yang coba. Oh, bukan yang dibuka lagi ini. Hah? Oh, yang ini. Iya, yang ini kan. Ini dibuka lagi. Iya. Oh, ini mau buka. Nah, itu yang gede Pak. Nah, ini kan. Kumara sana. Ini teman-teman, ini bunga ini bisa dimakan ini, teman-teman. Enak. Untuk untuk apa, Pak? Kesiatnya, Pak? Mah. Mama. Rematik juga kena. Mama. Sama obat kuat sakit ini, rematik ya. Dan sakit mah. Mendanyu. Ya, ayo. Enak, eh. Enak. Kayak kacang. Ya, supra. Nah, berarti supra nih, Bah. Hah? Enggak usah dikupas mungkin bisa ya? Enggak, enak dikupas. Bisa ngambil 2 karung. Biasanya bisa, Pak. Yang dibawa. Nih, teman-teman. Enak, kita akan coba ini bunga teratai ini. Katanya bisa untuk rematik. Enak teman-teman. Bunganya. Yang paling bagus akarnya, Pak. Oh, yang paling bagus akarnya. Iya. Mana dari mana? Oh. Di air itu. Akarnya itu di apa? Di air. Dijemur. Rebus. Jadi teman-teman, kita bisa menikmati keindahan view di situ ini, dan juga kita bisa menikmati buah bunga teratai. Ini kita lagi mencari buah bunga teratai ini teman-teman, di sekitar situ ini. Sudah dapat? Nah ini dia, seperti ini teman-teman. Enak Pak, kayak apa ya, kacang tanah rasanya. Oh iya. Ini buahnya Pak. Iya ya Pak. Habis nafasnya. Dapat Pak. Oh, ditutup dulu ya. Oh. Yeay. Menang gede. Coba kita lihat. Ini lagi menangkap ikan di situ bagian dit ini. Tuh. Oh. Coba lihat, Pak. Nah. Coba lihat sini Pak, sini Pak. Nah, ini ikan apa? Ikan nila. Nila ya? Iya. Sudah berapa banyak dapatnya? Ini Pak, ikannya oh. Pak. Oh, angkat, angkat. Oh. Wah, lumayan ya. Ya. Ini sudah dari jam berapa? Dari pagi. Dari pagi? Ya. Oh. Jadi setiap hari? Enggak. Hari apa aja? Tentu. Gak tentu ya. Jadi ini memang disekat dulu ya, gini ya.
sekat dulu. Oh, itunya teratenya. Oh, gitu. Dicabut dulu. Iya. Ini baru ini, Pak. Baru juga belum beres sisanya. Nanti dijual kemana? Ya, ada yang nampung. Ada yang nampung ya? Ya. Nanti dijual per kilo berapa? 35. 35 ya? Ya, ya inilah teman-teman. Salah satu yang diusahakan oleh masyarakat di sekitar situ Bagendit ini menangkap ikan nila.